Aku selalu share tentang rock climbing dan ramai yang tanya aku macam mana pasang tali dan siapa yang mula-mula pasang tali yang kita gunakan untuk keselamatan pendaki. Pendaki pertama ataupun lead climber akan naik dulu memasang tali dengan menggantung tali di dalam quick draw yang dipasang menggunakan hanger yang telah sedia ada dipasang di tembok batu. Tali dan quick draw ini dipasang pada setiap 2 hingga 3 meter di mana terdapat bolted hanger yang telah dipasang terlebih dahulu. Jadi ramai pula yang tanya aku siapa yang mula-mula pasang bolted hanger ini dan macam mana mereka panjat untuk memasang hanger ini. Sekarang aku akan explain macam mana orang pertama memanjat tembok batu ini. Orang yang mula-mula memanjat tembok batu ini akan memanjat menggunakan teknik thread climbing ataupun traditional climbing dengan menggunakan beberapa alat iaitu nut dan juga camming device. Alat ini ialah natural protection untuk menjaga keselamatan pendaki sekiranya terjatuh. Jadi setelah pendaki pertama ini memasang nut dan juga camming device untuk memastikan keselamatan mereka, barulah mereka menebuk lubang di permukaan batu dan memasang hanger tadi. Hanger ini akan kekal di permukaan batu untuk penggunaan pendaki-pendaki seterusnya. Jadi inilah dia guys, teknik untuk memanjat tembok batu macam yang korang selalu tanya aku. Jadi aktiviti rock climbing ini adalah sangat selamat sekiranya kita mendaki menggunakan teknik yang betul.